Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang kawan Simpli. Perkenalkan, saya Anju Sibueya yang akan menemani Bapak dan Ibu selama dua jam ke depan. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua dalam webinar dengan tema Smart Logistics Transformation. Boleh tepuk tangannya secara virtual, Bapak, Ibu, untuk acara hari ini dan untuk kita semua yang sudah hadir dalam webinar pada hari ini. Baiklah. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul di webinar hari ini. Sebelum masuk ke inti acara. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, bapak ibu, melihat semakin cepatnya perubahan bisnis, terutama di bidang logistik. Dan seiring dengan perkembangan teknologi digital di Indonesia, industri logistik perlu berupaya mengikuti perkembangan, bersaing, dan menjadi sebuah unit bisnis yang modern. Oleh sebab itu, nih, Bapak Ibu, kami mengangkat tema Smart Logistics Transformation untuk menelaah industri logistik, khususnya di jalur distribusi. Nah, Bapak Ibu. Simply Dots menghadirkan speaker yang expert nih pada acara webinar hari ini yang sudah expert pada bidangnya untuk siap membagikan insight dan update knowledge untuk semua peserta khususnya Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara webinar hari ini. Mari langsung saja nih Bapak Ibu, kita kenalan dengan pembicara utama kita. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan bersama video cuplikan yang berikut ini. Ya, baik Bapak Ibu, itulah video cuplikan yang sangat menarik yang sudah kita sama-sama tahu ya, siapa nih pembicara utama kita pada acara webinar hari ini. Namun Bapak Ibu, sebelum kita akan berkenan langsung dengan pembicara utama kita pada webinar hari ini, nanti di penghujung acara pada webinar hari ini akan ada undian door prize nih Bapak Ibu, yaitu untuk dua orang peserta beruntung. Yang pastinya untuk Bapak Ibu yang menghadiri webinar hari ini. Apa undian vouchernya adalah akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk dua orang pemenang. Jadi jangan kemana-mana nih Bapak Ibu. Tunggu sampai acara webinar berakhir. Karena nanti di penghujung acara akan ada diundi langsung mendapatkan dua voucher GoPay senilai Rp100.000. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dan berkenalan langsung dengan pembicara utama kita pada webinar hari ini. Saya juga akan mengingatkan Bapak-Ibu, selama pemaparan materi dari pembicara kita pada hari ini, untuk Bapak-Ibu yang menghadiri webinar, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang sudah tersedia, agar nanti pada sesi tanya-jawab, kita akan bisa berdiskusi langsung dan bisa menanyakan pertanyaan dari Bapak-Ibu langsung ke pada pembicara kita pada hari ini. Baiklah, dan inilah... Pembicara utama kita pada webinar hari ini ada Bapak Wahyu Kurniawan selaku Corporate Strategy Manager dari PT Pos Logistik Indonesia. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu secara virtual? Baik, terima kasih selamat bergabung Bapak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Anju. Senang bisa berkumpul rame-rame di sini, Mbak. Iya, benar sekali, tambah semangat ya untuk memberikan pemaparan materi yang luar biasa di webinar hari ini ya, Pak. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Nah, Bapak Ibu, di acara webinar hari ini, beliau akan membawakan tiga topik utama tentang logistik, di antaranya yaitu yang pertama, Bapak Ibu, strategi pengelolaan sistem distribusi dan logistik yang inovatif melalui teknologi. Yang kedua, peran teknologi dalam logistik dan distribusi untuk mencapai lean management. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu adalah pandangan bagaimana cara mengukur keberhasilan sistem. Nah, untuk itu langsung saja untuk mempersingkat waktu, baiklah silakan kepada Bapak Wahyu untuk waktu dan tempatnya Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anju. Sebentar saya share screen. Apakah semua sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa. Baik Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman SimpliDots untuk sharing tentang Smart Logistic Transformation yang pada notabene itu kita sekarang berada pada fase itu. Kita berada pada fase bertransformasi dari konvensional logistik yang sebelumnya itu bisa dikatakan bahwasanya di sisi logistik ini kita yang paling lama beradaptasi dengan teknologi, Pak. Itu data yang dikatakan oleh salah satu panelis di World Economic Forum di tahun 2016. Bisa kita ambil contoh yang paling dekat itu, Pak. Bahwasanya kalau kita bandingkan dengan e-commerce, bahwa mereka itu lebih dulu beradaptasi dengan teknologi dibandingkan kita. Kita itu baru bumi sekitar 5 atau 10 tahun terakhir ini, padahal mereka sudah boom di tahun 20 tahun terakhir. Nah, sekarang ini fase uh, fasenya kita dalam fase transformasi dan kita juga kami pribadi juga merasakan itu di perusahaan kita. Bahwasanya kita sedang bertransformasi yang sebelumnya kita belum pernah tersentuh oleh teknologi, sekarang kita sudah bermain dengan teknologi mulai dari sistem informasinya, mulai dari uh, machine learning-nya, mulai dari smart devices-nya. Nah, itu yang sekarang yang sedang bertransformasi. Di tempat kita dan itu yang, yang booming dalam 2-3 tahun ke depan Itu pun menurut uh, penelitian yang dilakukan oleh uh, para peneliti di DHL Bapak-Ibu sekalian Baik, untuk tidak memperpanjang Ada tiga outline yang akan saya sampaikan untuk mendapatkan output Yang telah disampaikan oleh Mbak Anju tadi itu kita akan nanti memahami apa sih sebenarnya smart logistik itu dan bagaimana kemanfaatannya dalam kita menjalankan bisnis kita di logistik. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila apa namanya peserta di sini bukan merupakan pengusaha logistik, kami mohon maaf karena di sini kami berusaha untuk menjelaskan itu dari kacamata kita sebagai pelaku pengusaha logistik Bapak Ibu. Semoga nanti bisa mendapat pemahaman yang lebih Uh, untuk uh, pemaparan ini. Nah, baik, saya kembalikan lagi untuk memahami output yang di untuk mendapatkan output yang telah disampaikan oleh Pak Anju tadi itu, saya berusaha untuk menjelaskan tiga hal ini Pak. Untuk pertama, kita coba pahami dulu apa itu logistik and supply chain landscape. Ini sebenarnya biar kita itu satu frekuensi uh, untuk memahami sebenarnya smart logistiknya itu nanti ada di sisi mana yang dalam rantai pasok ini apakah nanti cuma di bagian transportnya aja apakah di warehouse-nya saja kalau kita berbicara supply chain kan kita mulai dari pergerakan barang raw material sampai nanti ke barang jadi dan sampai ke konsumen akhirnya nah itu nanti kita samakan persepsi kita sebenarnya itu supply chain itu apa dan smart logistiknya itu ada di posisi mana nantinya nah itu nanti yang 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 kita coba samakan satu persepsi makanya itu poin pertama nanti yang akan saya sampaikan kemudian poin yang kedua teknologi disruption. Nah, isu teknologi apa saja yang mendisrupsi eh, bisnis logistik yang ada di Indonesia ataupun supply chain yang ada di Indonesia. Bahkan nanti sampai ke courier service-nya, apa yang, yang 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 teknologi apa yang mendisrupsi itu dan bagaimana cara kita nanti untuk bisa beradaptasi dengan hal itu. Karena seperti yang kita ketahui juga dengan apa namanya? dengan eh, penetrasi teknologi ini benar-benar merubah behavior dari kita semua, bukan konsumen, bahkan kita sendiri juga dirubah oleh teknologi itu. Nah, oleh karena itu emang penting bagi kita untuk bisa beradaptasi dengan itu, baik dari sisi kita sebagai pelaku industri, baik kita sebagai stakeholder lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru yang terakhir, strateginya gimana cara kita untuk menghadapi hal itu. Nah, itu yang nanti saya coba sampaikan. Semoga dengan menyampaikan tiga poin ini, kita bisa mendapatkan output yang telah disampaikan oleh Mbak Anju di awal tadi. Itu baik, Bapak Ibu sekalian, saya masuk slide pertama. Oh, oke, okay. slide pertama ini bisa saya katakan sebagai bonus sebenarnya, Pak. Ini di luar dari konteks kita, tapi penting rasanya saya untuk menyampaikan ini, biar kita antusias untuk mendengarkan apa namanya, paparan ini. Nah, di sini, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ini datanya kita dapatkan dari salah satu konsultan perusahaan BUMN dan uh, Indonesia Economic Forum yang telah kami olah. Bahwasanya logistik Indonesia itu market size-nya itu sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu sekalian. Angkanya itu mencapai 3.415 triliun. Itu sekitar hampir dua kalinya budget uh, RAPBN kita Pak tahun 2022 kalau nggak salah RAPBN kita 2022 itu 1.700an triliun kalau nggak salah ya Pak mau izin kalau misalnya nanti uh, kalau ada koreksi. Nah ini adalah size marketnya uh, logistik yang ada di Indonesia itu sangat, -sang besar sekali. Maka kalau kita lihat akhir-akhir ini betapa banyaknya para pemain yang 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 masuk ke dalam industri ini karena emang size-nya itu besar sekali mencapai 3.415 triliun nah kalau kita lihat dari aspek strategi komoditi market yang komoditinya itu beras ikan semen itu size nya bisa mencapai 1.400 triliun itu hampir satu budget, satu budget uh, rapbn kita tahun 2022 nah kalau kita lihat lagi yang fast moving goods market nah itu size nya lebih besar lagi pak 2.835 triliun nah di bumn market itu ada sekitar 302 triliun nah uh, uh, Inilah Pak betapa besarnya size logistik yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya insight apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kalau kita lihat Pak dari pemain logistik yang ada di Indonesia, kalau kita dari keanggotaan apa namanya? keanggotaan asosiasi, Asperindo ada sekitar 569 perusahaan, Alfi ada sekitar 3.412 perusahaan, Aprindo ada sekitar 1.900 perusahaan, ABUPI 223 itu hampir ada sekitar delapan ribuan hampir 8 tujuh ribu ribuan perusahaan yang 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 A, yang bermain di, di dunia logistik ini yang memperbutkan 3.400an triliun tadi itu Pak artinya apa kalau kita rata-ratakan kalau seandainya total market yang ada di Indonesia itu sebesar 3.400 kita bagi sekitar 8.000 atau 10.000 lah kita bagi Artinya itu satu perusahaan itu harusnya size perusahaan itu itu sebesar 360-an, 340-an triliun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bapak sebagai pelaku usaha logistik sekarang, apakah size bisnis sebesar itu? Kalau seandainya masih di bawah itu, inilah kesempatan kita Pak untuk mencoba cara-cara lain untuk mendapatkan kue yang lebih besar. Nah itu sebenarnya ingin insight yang saya sampaikan. Nah, cara lainnya itu apa? Nah, kita harus bisa beradaptasi tadi, itu Pak, karena seperti yang kita ketahui, itu bahwasanya teknologi itu benar-benar merubah behavior semua orang. Bisa saja nanti bapak itu bisa mendapatkan kue dari perusahaan pemain-pemain logistik yang udah tua, yang mereka itu lamban dalam beradaptasi. Nah, itu bisa kita rebut sebenarnya, tapi kalaupun kita tidak merebut, itu masih banyak kue-kue lainnya yang bisa kita kejar. Nah, itulah betapa besarnya potensi logistik yang ada di, di di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di slide berikutnya saya coba perlihatkan ini beberapa pemain besar yang coba saya saya melakukan riset kecil-kecilan, Pak, coba membaca annual report beberapa perusahaan-perusahaan yang saya kenal. Nah, kita ambil salah satu contoh Samudra Indonesia. Itu size perusahaannya itu mencapai 6 triliun. Artinya itu jauh di atas rata-rata perusahaan yang tadi kita hitung kita hitung tadi kalau seandainya size marketnya itu ada 3.000 triliun, kemudian kita bagi sepuluhan ribu, ada sekitar 300-an miliar size rata-rata uh, perusahaan. Nah, di sini Samudra Indonesia saya sudah 6 triliun, Pak. Artinya itu apa dengan uh, apa namanya? dengan usia dia 56 tahun dan uh, apa namanya? size bisnis dia apa size asetnya itu udah banyak sekali. Mereka juga punya shipping line, mereka juga punya 3PL logistik mereka juga punya tracking size bisnisnya 6 triliun pak. Nah ini kesempatan bagi kita apa namanya kalau seandainya cuma ada empat atau lima perusahaan yang size nya sampai 6 triliun artinya apa banyak perusahaan-perusahaan yang lain itu juga size nya di bawah 300 m pak. Artinya itu masih banyak kue yang kita perbutkan di sini. Nah itu Pak, itu apa nama introduction atau mukodimah saya Pak untuk menyampaikan paparan ini. Semoga ini menjadi apa namanya daya tarik kita untuk bisa mendengarkan materi ini sampai terakhir nantinya Pak. Nah, apa bagaimana cara kita nanti bisa beradaptasi? Bagaimana cara-cara baru kita untuk bisa mendapatkan uh, apa namanya kue-kue logistik yang tadi itu sangat besar sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik. Saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini Pak, kalau kita lihat apa namanya uh, uh, supply chain and logistic landscape itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau apa saya backgroundnya teknik industri uh, uh, visualisasi yang selalu disampaikan kepada saya itu tentang supply chain itu seperti ini, Pak. Jadi supply chain itu adalah beberapa entitas yang terlibat dalam menciptakan sebuah value atau sebuah produk mulai dari raw materialnya itu sampai dengan produk akhir yang nantinya itu produk akhir itu sampai ke tangan terakhir penerima produk itu. Nah rantainya itu apa aja? Apa namanya? misalnya kita ingin membuat sebuah apa produk uh, snack misalnya raw materialnya itu mungkin dari pertanian dari supplier itu entitas pertama. Kemudian dari dari para petani itu nanti dikelola menjadi keripik singkong di sebuah pabrik manufaktur dengan size uh, apa namanya volume tertentu harus menggunakan distributor dulu dari distributor nanti ke retailer, dari retailer nanti sampai ke konsumen akhir. Nah, inilah supply chain, Pak. Jadi, chain-nya itu adalah entitas-entitas yang meng produk tadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya logistiknya itu ada di mana dalam supply chain? Ada di mana? Nah, logistik itu kegiatannya ada di setiap rantai pasoknya itu Pak rantainya itu ya entitas-entitasnya tadi itu di supplier mereka mempunyai kegiatan logistik di manufacturer mereka mempunyai kegiatan logistik di distributor mereka mempunyai kegiatan logistik sampai akhirnya nanti konsumen akhir penerimanya nah itu enggak ada sih kegiatan logistik di sana nah pertanyaannya apa sih kegiatan logistiknya ini yang ada di setiap rantai pasok kegiatannya ada apa aja nah di sini sebutin ada membuat master data material, kemudian ada inventory control, ada proses pengadaan, ada penerimaan, ada pergudangan, ada distribusi, ada transportasi, ada penghapusan penyisian, dan permintaan kebutuhan. Nah, pertanyaannya, kita sebagai pengusaha trivial, apakah kita memberikan semua servis itu, servis logistik di setiap rantai pasoknya? Nah itu pertanyaan dan dan saya sebagai pelaku itu pelaku pengusaha logistik yang berada di industri ini kita belum bisa memberikan semua servis ini pak. Yang kita berikan servis ke apa nama servis logistik ke setiap rantainya itu cuma di dua hal aja warehouse dan transport. Kita belum pernah ngomongin itu inventorinya. Kita apa namanya kebijakan untuk bikin apa inventory itu kan salah satunya itu kegiatannya dia menerbitkan PO untuk kita ngirimin barang, Pak. Nah, itu salah satu kegiatan inventory itu. Nah, ada nggak kita sebagai pelaku, eh, eh poslog, tolong dong kirimin barang gua dari Semarang ke Jakarta satu kontainer ya, atau satu wing box ya. Nah, itu perintah untuk mengirimkan itu masih ada di pabrikan, Bapak-Ibu sekalian. Padahal itu adalah kegiatan logistik. Nah, namun ada beberapa servis yang sudah diberikan oleh pengusaha 3 Bapak Ibu sekalian sudah sampai ke level itu. Mereka beri nama apa namanya servisnya mereka itu supply chain. Supply chain management. Nah, artinya itu mereka itu mengelola logistik dari perusahaan itu untuk beberapa titik atau entitas dalam apa namanya dalam value chain-nya mereka. Nah, itu emang sudah ada beberapa pemain Indonesia apalagi perusahaan-perusahaan multinasional company nah begitu nah ini di slide berikut nah ini gambarannya peran kita di TPL itu apa dari kegiatan logistiknya itu nah kegiatan kita cuma sebatas ini bapak ibu sekalian yang ada sekarang yang ada sekarang transport doang kemudian kita handling doang kemudian kita store pick doang dan pack di kegiatan warehouse ini kemudian kita mendistribusikan nah, ada beberapa kegiatan administrasi cuma sebatas ini bapak ibu sekalian kita pengusaha logistik artinya itu ada kegiatan logistik yang lain yang patutnya kita berikan solusi ke perusahaan manufaktur, Pak. Udah deh. Biar saya aja deh yang kontrol inventory Bapak. Saya usahakan deh nanti di gudang Bapak itu stoknya minim sehingga uh, cost kos cost, cost warehouse Bapak rendah sekali. Nah, itu biasanya solusi-solusi yang kita berikan ke mereka dan Poslog sudah melakukan itu Bapak Ibu sekalian untuk beberapa kliennya kita. Dan itu emang terbukti kita itu memberikan value atau kita memberikan apa namanya value added kepada klien kita itu yang menjadi alasan mereka akhirnya memilih kita sebagai logistik operatornya mereka. Nah, yang kayak yang seperti itu bapak ibu sekalian. Nah, ini ini gambaran awalnya uh, uh, tentang tentang supply chain yang harus kita pahami dan kemudian di sisi mana nantinya ada smart smartnya ini. Nah, apa definisi smartnya nantinya bapak ibu sekalian? Oke. Okay. Sampai sini, oke okay ya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, Mbak Anju, oke? Okay? Ya, silakan Bapak. Oke, okay, Kita ada sesi tanya jawab langsung ya, kayaknya Bapak Ibu semuanya, silakan ya Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu diisikan di kolom chat nanti pada saat sesi tanya jawab bisa langsung kita tanyakan ke Bapak Wahyu Kurniawan. Silakan Bapak dilanjutkan kembali. Oke, okay, terima kasih Mbak Anju. Oke, okay, saya masuk slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari apa nama activity perusahaan logistiknya itu service yang mereka jual itu apa aja? Nah, ini kalau kita lihat di apa namanya di poin pertama ini ya 3PL, kemudian ada supply chain management solution. Nah, supply uh, su, apa namanya 3PLs ini ya persis lah kayak kita posok kita ngasihkan uh, uh, solusi ke para klien kita itu mulai dari solusi transport dan warehouse dan solusi terintegrasi dan itu untuk di satu titik saja satu titik supply chainnya mereka saja nah kemudian ada ini orang udah memberikan layanan supply chain management solution artinya itu dia udah mulai mengelola logistik di beberapa rantai pasokan manufakturnya mulai dari dia ngelola logistik di raw materialnya sampai akhirnya nanti di yang nggak mesti harus sampai ke end consumer sih kalau dia bisa mengelola di tiga titiknya aja dari supplier di manufakturnya sampai ke distributornya saja itu luar biasa kita memberikan value kepada perusahaan itu karena kita bisa dikatakan sebagai salah satu integratornya untuk setiap entitasnya itu nah di situ peran pentingnya kita sebenarnya sebagai perusahaan uh, 3PL di sini nah kemudian ada service freight forwarding freight forwarding ya service ekspor dan import Uh, apa FCL, LCL, air freight. Nah ini ini service yang konvensional yang kita lakukan sekarang. Nah ini yang dijual oleh teman-teman TPL. -teman nah ini nantinya akan apa namanya service ini harusnya juga akan bertransformasi sesuai dengan uh, perubahan teknologi. Kemudian ada airline, air cargo terminal operator. Nah air, kemudian ada railway railway operator. Nah railway operator Indonesia ya cuma satu sih pemainnya cuma KAI doang pemainnya. Tapi apa namanya? Hmm, kalau berdasarkan studi, kalau kita ngirim barang dengan menggunakan ini menarik apa namanya uh, ada insight baru yang saya temuin. Kalau uh, studi uh, studi menyatakan apa uh, kalau kita ngirim pakai kereta itu cost per produknya itu jauh lebih rendah dibandingkan moda-moda lain. Katanya gitu pak Bapak Ibu sekalian. Uh, apa namanya uh, uh, studinya? Tapi faktanya di Indonesia kalau seandainya kita mau ngirimin barang dari Jakarta sampai Surabaya, Bapak Ibu sekalian, itu jauh lebih murah kita pakai tracking dibandingkan kita menggunakan kereta. Nah, yang menyebabkannya apa? Kalau pengamatan saya yang menyebabkannya apa? Karena apa namanya? infrastruktur kereta kita di Indonesia itu emang didesain untuk penumpang dan akhirnya itu untuk ongkos bongkar muatnya itu akhirnya jadi besar karena bayangkan coba uh, apa kalau kita ada proses bongkar muat dan proses transitnya itu kalau kita perhatiin mereka sangat cepat sekali bayangkan kalau kita membongkar satu gerbong kereta itu ngabisin waktu berapa lama nah yang ini yang menyebabkan akhirnya kosnya itu jadi mahal ah, nanti ada apa namanya kos kita untuk feedernya sampai ke konsumen akhirnya dari dari stationnya itu. Nah inilah yang apa namanya yang menyebabkan uh, harga untuk kereta itu di Indonesia kurang kompetitif dibandingin tracking. Nah mungkin ini bisa jadi peluang dan tantangan buat kita untuk merancang, eh harusnya kita melakukan apa ya dengan teknologi yang ada sekarang itu sehingga uh, uh, apa uh, orang ngirim dengan kereta ini sesuai dengan studi-studi studi orang di luar negeri sana. Bahwasanya kalau ngirim dengan kereta itu harusnya lebih murah dibandingin dengan yang lain. Nah ini yang apa namanya yang 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 harus kita coba dalami, semoga di sini ada sebuah peluang yang bisa kita dapatkan dari uh, railway operator yang ada di Indonesia. Nah, gini Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya logistik performance indexnya Indonesia itu uh, ada sekarang di posisi sekitar 40-an, Bapak-Ibu sekalian. Yang dulunya itu ada di posisi 70-an. Nah, itu kita bisa naik jauh sekali itu karena salah satu indikator mengukur LPI itu adalah apa namanya salah satunya adalah regulasi pemerintah. Nah, itu karena sekarang itu banyak sekali perubahan dan update regulasi pemerintah akhirnya LPI kita naik ke posisi 46. Nah, patut apa namanya harus kita ketahui Salah dua dari indikator yang untuk mengukur LPI itu adalah layanan logistik yang ada di negara itu, bapak ibu sekalian. Nah, semoga aja dengan kita memperbaiki hal-hal kecil, apa namanya hal-hal seperti yang kita temuin di railway operator itu membuat apa namanya layanan logistik kita itu lebih resilient, lebih kredibel. Nah, mungkin itu bisa menjadi apa pondong kita nanti untuk meningkatkan LPI nya Indonesia. Nah, ini apa namanya? sisi sosialnya kita di perusahaan ini. Nah, jadi semoga aja ntar dari apa namanya pembicaraan kita, diskusi kita hari ini itu kita mendapatkan insight-insight baru, kita pulang nanti buat catatan-catatan, ada peluang ini yang harus kita perbaiki yang nanti berdampak besar justru sampai ke negara. Nah, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Railway operator. Ini ngomongin logistik service malah sampai ngomongin negara. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan di maritim and port service. Ini ini adalah apa namanya? Ini adalah service-service uh, uh, logistik yang yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha pengusaha sekarang sesuai dengan activity-nya. Maritim juga sama, ada shipping line, ada shipping broking and chartering, container terminal operator. Sekarang ini emang sudah banyak apa namanya transformasi yang dilakukan di beberapa service ini. Kayak di shipping line sendiri aja yang sebelumnya itu kita melakukan booking harus datang ke apa ke loketnya mereka sekarang nggak perlu lagi nah hal-hal kayak gitu udah udah mulai terlihat transformasinya dan begitu seterusnya bapak ibu sekalian ini mungkin bisa dibaca nanti ada servis apa aja dan kalaupun bapak ibu sekalian adalah pengusaha triple harusnya ini sudah tahu sih oke saya lanjutkan nah apa namanya ini slide ini saya tambahkan karena waktu itu pas saya diskusi dengan Mas Revin pas pertama kali dia nawarkan saya untuk mengisi acara ini Mas Revin apa namanya kalau seandainya kita ngomongnya kurir kayaknya kurang pas deh saya karena saya justru ada di anak usahanya Pos yang apa yang pada notabennya itu adalah eh, kuatnya di logistik lah di sisi operasinya Uh, kalau seandainya mau kurir, sih ada orang deh yang lain yang bisa jelasin, uh, nggak deh pak bapak aja deh. Kata Mas Revin, siapa tahu kita dapat insight yang lain tentang logistik. Nah, ini sebenarnya saya tambahkan ini untuk memperkaya kita, karena saya diamanahi oleh Mas Revin untuk menyampaikan ini. Sebenarnya, bapak ibu sekalian, apa namanya, hal yang ingin saya sampaikan di sini itu. Uh, kadangkala beberapa klien kita itu bingung apa sih bedanya kalian sama pos apa sih bedanya logistik sama kurir service nah itu selalu menjadi pertanyaan bagi beberapa klien kita terus apa sih apa namanya keuntungannya mending aku pakai service logistik apa aku mending pakai service kurir service nah itu muncul di beberapa klien kita nah apa namanya di sini saya coba membedakan apa sih logistik industri dan kurir service Nah, kalau dari sisi izin usahanya saja, Bapak Ibu sekalian, itu udah berbeda. Kalau logistik itu izin usahanya adalah CUJPT. Sedangkan kurir service itu adalah PJT, jasa titipan. Nah, kalau logistik jasa pengurusan transportasi, izinnya udah berbeda. Nah, sekarang dari sisi operating modelnya itu apakah sama atau beda? Kalau saya sih memahaminya itu kurir service itu operating model adalah part of dari operating model di logistik. Salah satunya aja. Di logistik itu misal kita itu punya apa sebuah project yang 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 apa titiknya itu titik pick up-nya banyak, kemudian titik antarnya juga banyak kalau kita ngasih nama itu many to many nah itu pernah juga kita mendapatkan sebuah project yang kayak gitu yang operating modelnya itu hampir sangat mirip dengan operating modelnya si courier service mereka itu punya titik pick up yang sangat banyak sehingga mereka membutuhkan sebuah hub untuk mengkonsolidasi kiriman sehingga cost bisa tertekan nah itu itu apa namanya uh, 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 di courier service di uh, 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 sorry itu di di logistik nah sekarang di courier service itu service yang mereka jual itu dan pada notabene itu kliennya sebagian besar itu adalah si konsumen akhir yang bukan B2B transaksi. Nah, makanya dia membuat sebuah operating model yang udah terstandarisasi. Eh, kita bikin kurir service yuk. Kita berangkat, kita bangun kapasitas di Jawa, kita bangun titik layanan kita 1000. Di Sumatera kita bangun titik layanan kita 1500. Kita bangun hub kita di Jakarta, di Surabaya, di Jakarta nah ini kapasitas yang terpasang inilah yang dijual oleh para teman-teman kurir service kita untuk melayani end consumer yang c nya tadi itu nah sedangkan kita di, di 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 logistik service yang kita tawarkan itu lebih ke arah solusi kita tanyakan ke konsumen kita bahkan di beberapa apa produk layanan kita itu kita nggak punya apa nama model yang standar kadang kita tanya ke mereka pak bapak mengirimin apa tujuannya kemana, berapa beratnya, budget Bapak ada berapa. Oke, okay, aku cuma punya budget segini ya. Nah, kalau seandainya kita paksakan ke model standarnya kita dengan budget yang mereka punya, itu nggak masuk Bapak-Ibu sekalian. Nah, makanya di, 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 kita logistik itu yang kita tawarkan solusi. Ya udah deh Pak, kita atur polanya seperti ini, tapi konsekuensinya agak lama deh satu hari. Sehingga masuk ke budgetnya Bapak. Gimana? Oke okay, nggak? Nah, itu itu basis kita di di, di apa di, di logistik. Tapi kalau di kurir service kita untuk ngomong kayak gitu agak susah ya, karena operating modelnya mereka itu udah terstandar. Mereka itu udah punya window time-nya masing-masing, pick up jam sekian, kemudian masuk ke hub sekian jam sekian, kemudian masuk super hub-nya sekian untuk dispatch kita jam sekian, akhirnya sampai konsumen air jam sekian. Makanya itu kalau kita lihat di kurir service kayak Pos Indonesia, mereka punya service express, same day delivery. Nah, service yang mereka jual kayak gitu. Dan berbeda kita di 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 logistik. Nah itu Bapak Ibu sekalian e, apa dan pertanyaannya apakah smart logistik ini yang kita bahas di sini ini cuma sebatas di logistik? Enggak, tapi juga di 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 kurir service juga. Contoh kayak Simply Dot tadi di awal-awal di profilnya mereka itu mereka punya salah satu feature itu salah satu definisi smart. Mereka itu punya route optimization untuk pengiriman pengiriman barang dengan apa namanya dengan kecerdasan yang ditanamkan dalam transportnya transport sistemnya mereka itu si sistem bisa mengkalkulasi eh biar ini kirimannya cepat kalian lewati rute ini aja ya nah kayak gitu nah itu adalah satu salah satu smart yang ditanamkan dalam sistemnya mereka di dalam sistemnya simply dots dan dia itu kalau kita apa namanya kalau kita secara konvensional Uh, di, di kurir service para uh, mandor itu, eh kalian para pengantar, antaran kalian hari ini ada 50 ya, titiknya ini aja. Yang berpikir, yang berpikir untuk ngatur rute, eh pertama aku nganterin kiriman A di sini, kiriman B nih. Yang berpikir itu adalah si para pengantarnya itu, para si uh, pengantar motornya itu yang mikir. Tapi kalau kita gunakan sistem yang udah cerdas tadi itu di kurir service yang dimiliki oleh Simply Dots ini, nah itu yang melakukan pemikiran itu udah di, dikalkulasi oleh algoritma yang ditanamkan di sistemnya itu nah dan hasilnya pasti dan hasilnya pasti lebih optimal dibandingkan kita memikirkan secara manual karena kita juga apa namanya kadang-kadang kita itu yaitu ada istilahnya itu human error kita juga sangat besar di, di dalam hal kalkulasi itu nah kalau seandainya kita tanamkan dengan sebuah mesin itu untuk apa namanya untuk human error ini bisa diminimalisir dalam melakukan dalam melakukan pengiriman ini nah itu sedikit tentang kurir service di sini bapak ibu sekalian mbak Anju saya mohon minum bentar ya ya silakan bapak silakan bapak Wahyu baik Uh, sembari menunggu Bapak Wahyu Kurniawan uh, minum sebentar nih Bapak Ibu saya kembali mengingatkan nih Bapak Ibu jangan kemana-mana ya tetap ikuti webinar ini sampai ke ujung acara karena nanti akan ada setelah uh, di penghujung acara akan ada pengundian voucher gopay untuk dua orang pemenang beruntung khususnya untuk Bapak Ibu yang menghadiri acara webinar hari ini senilai 100 ribu rupiah nah sudah bergabung kembali Bapak Wahyu Kurniawan silahkan Bapak Oke, okay, lanjut. Terima kasih ya. Saya lanjutkan bapak ibu sekalian. Next slide. Nah, ini pak perbedaan apa namanya perbedaan ini secara teoritis seperti ini pak perbedaan antara logistik sama kurir service dari sisi mulai dari bis model bisnisnya sampai model operatingnya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Logistik itu ya kalau kita lihat dari barang yang dikirimkannya itu ukurannya besar besar walaupun beberapa ada yang kecil tergantung dari proyeknya. Tapi kalau kurir service itu barang yang dikirimkannya itu kebanyakan itu mail, kemudian small package yang ukurannya itu di bawah 30 kg. Nah itu biasanya yang di di di, 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 di oleh teman-teman kurir -teman service. Nah kalau logistiknya yang ukurannya lebih besar dan basis kita itu solusi. Nah seperti itu itulah beda utama antara logistik dan kurir service. Dan apa namanya? Uh, Semoga ini bisa menambah hasanah keilmuan kita untuk menjawab kalau kita dihadapi oleh klien yang nanya, "Pak, apa sih bedanya servis Bapak yang logistik sama kur servis yang lain?" Nah, itu sih yang maksud tujuan saya menyampaikan ini. Oke, nah ini kita udah masuk Pak ke disrupsi teknologi, Pak. Disruption teknologi di di bisnis kita apa namanya kalau kita di zaman dahulu Pak sebelum penetrasi internet dan smartphone itu belum luar biasa sekitar tahun 2007-an 2007 ke bawah atau 2010 ke bawah masih masa-masanya BB juga penetrasi internet juga masih belum bagus ya ketika udah masuk Android waktu itu baru luar biasa penetrasi internet dan smartphone nah di masa-masa ini Pak yang punya kuasa besar itu adalah pelaku industri Pak atau bisnismen karena mereka yang punya informasi semua, mereka yang punya informasi lokasi dan harga. Jadi mereka yang 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 mengatur ini semua, mereka yang bisa mengatur lokasinya di mana, mereka bisa mengatur harganya. Akhirnya kita enggak. contoh simulasi sedikitnya. Pas kita ingin membeli, misalnya itu kita ingin membeli kulkas misalnya Pak. Kalau kita mau beli kulkas itu kan palingan kita datengin toko satu, toko dua, kita bandingin harganya ambillah toko dua. Tapi kalau kita udah masuk ke zaman sekarang, Pak, mungkin toko yang kita bandingin itu nggak cuma dua, karena kita itu apa namanya akses informasi kita itu bisa dikatakan hampir unlimited zaman sekarang itu. Nah, ini Pak, disrupsi salah satu disrupsi teknologi di dalam kalau di apa namanya di dalam sistem informasi internet dan cloud computing. Nah, inilah Pak yang 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 mendisrup bisnis para pelaku bisnis. Nah pertanyaannya apakah kita sebagai pelaku industri cuma berdiam saja dengan perubahan lingkungan bisnis seperti ini? Nggak mungkin kita kayak Nokia bapak ibu sekalian. Bahkan CEO Nokia itu pas apa namanya conference pers dia yang terakhir itu dia bilang kami nggak ada melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa kami itu mati? Nah itu kata CEO-nya itu pas konferensi nya yang terakhir kali itu. Nah, artinya itu apa? Kalau kita nggak mau beradaptasi sebagai pelaku bisnis dengan perubahan teknologi yang menyebabkan para konsumen kita itu perilakunya berubah, ya jangan sampai kita itu mati bisnis kita, Bapak-Ibu sekalian. Apalagi seperti saya kerja di lingkungannya pos Indo dan pos rock yang dulunya itu bisa dikatakan untuk ngirimin surat itu cuma pakai pos ya, Bapak-Ibu sekalian kalau kita nggak beradaptasi, kalau apa namanya bos-bos atau atasan kami itu tidak berpikir panjang, mungkin mereka nggak akan membuat anak usaha pos logistik ini, Bapak Ibu sekalian. Contoh tahun 98 itu, tahun 98 pertama kali internet masuk, orang udah mengenal email dan orang udah mulai nggak mau ngirimin surat, orang udah jarang ngirimin perangko, ucapan ucapan selamat hari raya itu udah mulai nggak ada. Nah, dan mulai berpikir itu para atasan kita, kalau kita nggak melakukan sesuatu, mungkin pos Indonesia bisa saja nggak, nggak bertahan sampai dengan sekarang. Nah, yang dilakukan sama mereka itu luar biasa. Yang, yang saya ingat pertama kali dilakukan oleh pos Indonesia itu pada zaman itu, malah mereka membuat sebuah platform e-commerce pada waktu itu. Mungkin karena apa namanya satu hal itu nggak bertahan sampai sekarang. Jadi tahun 98 itu Pos Indo udah punya platform e-commerce Bapak Ibu sekalian. Itu adalah saat, salah satu apa namanya respon mereka terhadap perubahan teknologi pada waktu itu. Nah, pada tahun itu juga mereka membentuk sebuah unit bisnis logistik karena mereka paham bahwa size logistik di Indonesia itu luar biasa besar. Kalau mereka untuk masuk ke sana itu nggak bisa karena pos Indonesia itu izinnya itu adalah jasa titipan. Ketika mereka masuk ke dunia logistik mau nggak mau mereka harus membuat unit usaha sendiri yang izinnya itu adalah jasa pengurusan transportasi. Nah itu hal-hal yang dilakukan oleh Pos Indonesia dan sampai sekarang mereka masih bisa dikat walaupun beberapa orang bilang nggak eksis. Tapi menurut saya itu yang apa nama effort yang luar biasa yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi kami sampai dengan sekarang sehingga kita bisa eksis sampai sekarang masih ada Pos Indonesia walaupun kita sekarang belum bermain di platform e-commerce untuk pengiriman e-commerce logistik kita belum masuk ke sana walaupun beberapa waktu lalu kita sudah mulai sudah mulai apa namanya terpilih lah adalah choice kita di beberapa platform e-commerce uh, pada waktu itu, tapi ada beberapa satu dua hal yang menyebabkan kita itu mundur sebentar. Dan sekarang ini kita mau mulai masuk lagi, Pak, untuk ke platform e-commerce untuk bermain di e-commerce logistik. Nah, ini ini adalah gambaran apa namanya uh, teknologi yang mendisrup bisnis kita. Kalau seandainya kita itu tidak beradaptasi, atau kita itu tidak menggunakan teknologi, atau kita sekarang sudah punya teknologi tapi belum memiliki feature smart, nah ini saatnya kita harus mulai beradaptasi Bapak-Ibu sekalian. Bisa, ya skemanya banyak lah. Mau develop sendiri mungkin kosnya besar. Yang paling enak itu kita dengan berkolaborasi. Yang perusahaan yang udah punya, apa namanya, uh, yang sudah memiliki, yang udah mature dalam uh, mengembangkan sistem yang smart, kita berkolaborasi. Nah, itu yang skema jangka pendek yang paling gampang untuk dieksekusi. Kalau seandainya kita mengembangkan sendiri, mungkin kita butuh waktu. Kemudian nanti kita harus menguji sistem kita, berapa lama waktu yang harus kita butuhkan, bahkan mungkin bisa jadi ntar kita kehilangan. Uh, momentum uh, euforia pasar nah, orang udah berubah zaman kita baru aja selesai ngembangin sebuah sistem, nah makanya yang skema jangka pendek itu yang, yang enak untuk dilakukan, untuk bisa beradaptasi dengan teknologi itu ya berkolaborasi dengan beberapa company yang mereka itu udah mature di, di, di bidang ini nah begitu Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan mohon izin nah ini apa namanya uh, sedikit ilustrasi uh, uh, sedikit ilustrasi tentang disrupsi teknologi di kurir service nah yang di atas ini bapak ibu sekalian ini adalah ilustrasi seorang penjual online ketika dia mendapatkan order dari kliennya eh oke okay, aku dapat order nih ketika dia dapat order si sellernya ini mulai melakukan packaging kemudian dia me menulis alamat di packagingnya dan seterusnya. Kemudian dia datang ke loket, ke loket kurir service untuk mengirimkan barangnya ini ke pembelinya mereka. Ini ilustrasinya itu si penjualnya ini jualannya di sosial media, bukan di platform e-commerce yang B. Nah, ini ini adalah skema lama Bapak Ibu sekalian. Ini skema lama ini. Dia dapat order, kemudian dia packing, kemudian memberikan informasi penerimanya siapa aja dan dia harus datang ke loket untuk mengantarkan paketnya ke loket-loket kurir service ke loket pos atau ke loket JNT, JNE. Nah, itu adalah skema lama beberapa tahun yang lalu. Tapi dua tahun terakhir ini skema ini udah nggak ada lagi. Karena emang perubahan teknologi itu yang sekarang itu mereka cukup ketika nerima order di packaging, kemudian mereka udah punya di smartphone-nya itu atau di komputernya order management system, mereka create order management system sebuah kurir service, mereka tinggal ngimputin penerimanya siapa, alamatnya ada di mana, kemudian mereka ngirimin request, eh, kurir service jemput ya melalui sistem. Nah, itu yang 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 sudah berubah zaman sekarang itu. Jadi mereka itu nggak perlu ngantri lagi di loket-loket pos atau di loket JNE untuk nganterin kirimannya ini. Sehingga si apa pelaku usaha e-commerce ini mereka benar-benar fokus untuk berjualan dan mengembangkan produknya nah ini transformasi sedikit di kurir service di satu dua tahun terakhir ini nah kita masuk ke intinya jadi apa sih sebenarnya yang men-trigger teknologi apa saja sih yang men-trigger perubahan perilaku dari konsumen kita itu ada teknologi apa aja Nah, ini apa namanya? Teknologi ini referensi saya dapatkan dari salah satu paper di World Economy Forum. Dia bilang, "Apa namanya? Berikut inilah teknologi-teknologi yang berkembang saat ini yang patut kita untuk bisa menggunakannya agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan bisnis." Lebih kurang seperti itu bahasanya. Yang pertama, apa ini? Augmented reality. Jadi, augmented reality, walaupun implementasinya di Indonesia itu bisa dikatakan sangat... Saya belum pernah nemuin malah di Indonesia augmented reality di Indonesia. Jadi salah satu implementasinya itu contoh dia itu bikin apa namanya? Google Glass. Google Glass-nya itu yang apa yang berperan sebagai asisten seorang warehouseman untuk mempick barangnya dan nantinya di packing. bayangkan jika mereka itu tidak mempunyai fitur itu dan dia bekerja di warehouse yang ukurannya itu puluhan ribu meter square dan jumlah itemnya itu hampir jutaan SKU dan apa namanya metodenya itu campur-campur nggak cuma Vivo di dalamnya itu juga ada Livo misalnya itu kalau seandainya mereka manual tanpa ada asisten dari si augmented reality ini mungkin dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngambil satu item aja Nah, ini teknologinya yang 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 apa namanya? Yang salah satu yang men-trigger yang berkembang di dunia logistik. Augmented reality. Sebenarnya nggak cuma di di logistik aja augmented reality itu. Yang tadi itu saya ngambil contohnya di logistik karena kebetulan saya background logistik dan beberapa juga ada augmented reality itu misalnya kita untuk nyobain baju apa kalau kita belanja online terus kita kan pengen lihat kalau dipasangkan ke kita bajunya bagus apa enggak nah itu juga teknologi ini juga yang berperan di sana nah ini salah satu teknologi yang 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 teknologi tren sekarang ini yang yang patut untuk kita perhatikan agar kita bisa beradaptasi kemudian yang kedua big data big data ini ah udahlah ini cerita lama Artinya kalau seandainya kita pelaku usaha logistik, kalau seandainya kita sekarang belum punya sebuah platform atau sebuah wadah untuk menampung semua data dari setiap kegiatan kita berusaha, silakan Bapak Ibu sekalian bangun dari sekarang. Kalau seandainya nanti kita itu misal, kalau kita belum punya TMS Transport Management System. Da artinya itu data apa namanya? data siapa aja yang ngirim kirimannya kemana aja, komoditinya apa yang kita kirim. Itu pasti datanya bertebaran di kertas-kertas di kantor kita. Kalau seandainya data itu bertebaran di kantor kita, ya kayak tadi si Simpidot tadi punya apa namanya salah satu fitur business intelligence yang bisa membantu kita untuk segera ngambil keputusan. Oh ini ada suatu hal yang terjadi di pola operasi kita. Nah itu adalah salah satu dari apa namanya Uh, peran dari big data ini, Bapak-Ibu sekalian, mau nggak mau dari sekarang ini, kalau seandainya kita belum punya sebuah platform untuk menampung berbagai kegiatan kita berusaha, bangun, Bapak-Ibu sekalian. Agar kita itu nggak seperti pelaku-pelaku bisnis yang nggak mau beradaptasi, akhirnya mereka tumbang. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini big data. Karena perannya sangat banyak. Nanti ada hubungannya sama artificial intelligence. Nah, ah, macam-macam nanti hubungannya. Jadi ini bahkan beberapa orang kan mungkin Bapak Ibu sekarang juga ada tahu. Big data itu kalau kita ukur harganya mungkin harganya jauh lebih besar dibandingin tambang yang ada di Indonesia. Ada yang ada yang menyatakan seperti itu. Karena value yang di-create oleh big data ini luar biasa bagi kita pelaku usaha. Dengan kita udah tahu apa nama tren sebuah kondisi dan kita bisa ngambil keputusan di detik itu juga sehingga nggak terjadi hal-hal yang kita inginkan di beberapa waktu akan depan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga cloud computing. Ya, cloud computing ini apa namanya? Ya, kayak server contoh yang paling gampang di sehari-hari kita itu kalau saat kita udah menggunakan Google Drive kemudian apa kita bisa berkolaborasi untuk ngedit sebuah file, itu salah satu fitur dari cloud computing. Dan apa namanya? Terus kalau kita kerja di kantor, kita punya sistem yang dulu itu server kita melekat di kantor kita atau di tempat tertentu, ketika mati listrik udah mati sistem kita, karena uh, server kita itu masih apa, masih belum cloud. Tapi ketika udah cloud mati listrik pun data kita selamat, bapak ibu sekalian. Ini cloud computing. Kemudian IoT, Internet of Things, ini sebenarnya berkembang dari apa namanya? Uh, enaknya dari contohnya aja kita itu bisa sekarang kalau bapak ibu beli bohlam beli bohlam yang bisa yang udah ada remotenya untuk mati hidupinnya kemudian bahkan bisa ganti apa namanya warna lampunya kadang bisa dibikin kayak lampu diskotik sebuah bohlam itu itu adalah salah satu teknologi IoT bapak ibu sekalian nah apalagi sekarang udah berkembang 5G 5G itu ya salah satu yang men-trigger apa nantinya itu yang men-trigger untuk perkembangan Uh, self driving uh, untuk di apa self driving itu apa sih bahasa kitanya uh, auto auto berkendara berkendaraan nah itu yang 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 akan auto drive ya itu yang 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 akan men-trigger nanti 5G ini nah ini di internet of thing kalau di manufaktur mereka udah membuat robotik untuk sorting robotik untuk macam-macam nah ini adalah satu Uh, peran uh, teknologi IoT yang sudah ditanamkan di sana. Kemudian low cost sensor teknologi ya untuk scanning kalau seandainya apa namanya kalau kita lihat warehouse-nya Amazon uh, yang apa uh, scanning scanningnya itu sangat besar sekali ketika truk datang langsung dijalankan konveyornya itu nggak perlu ada perorangan yang nyekennya itu tapi konveyor tapi mereka punya scan yang sangat besar ketika udah jalan di di konveyornya di itu, dia udah menangkap uh, data dari setiap item yang melewati itu. Itu salah satu teknologinya. Kemudian robotik dan automation. Nah, di sini nih AI mulai berperan uh, di sini teknologinya. Ini udah banyak kita temuin sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah kita sudah mulai menggunakan ini apa belum? Nah, itu pertanyaannya kalau kita belum menggunakannya ini sudah saatnya kita untuk menggali seberapa layak dan apa yang layak untuk kita implementasiin di, di perusahaan kita agar kita nggak tertinggal dengan perubahan perilaku dari konsumen kita. Karena itu yang menyebabkan kita mati nanti, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita nggak mau beradaptasi di sini. Oke, itu ini teknologi trennya. Nah, ini lebih kurang tiga hal ini yang 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 trennya dalam dua tahun, tiga tahun ke depan Bapak Ibu sekalian teknologinya apa aja itu AI dan robotics kemudian cloud itu proses digitalisasi kemudian IoT itu smart devices kayak AI contohnya kalau kita uh, AI AI di di AI ini contohnya kayak yang dipunya oleh si Simply. sebenarnya mereka nanamkan sebuah mesin kecerdasan di dalam distribusinya mereka kayak route optimization-nya tadi itu. Nah, itu dari merupakan salah satu apa contoh dari AI and Robotics itu. Kemudian yang kedua, proses digitalisasi atau cloud computing. Nah, ini saatnya apakah semua uh, unit bisnis atau value chain di perusahaan kita itu sudah terdigitalisasi apa belum? Kalau seandainya belum, ini udah waktunya kita secepat mungkin harus beradaptasi karena ini berdasarkan studi Trend ini itu udah bisa dikatakan udah biasa nantinya dalam 2 tahun 3 tahun ke depan ini. Contoh di Poslog itu kita udah mulai membangun sistem mulai dari pengelolaan SDM-nya, mulai dari pengelolaan sales kita, mulai dari pengelolaan aset kita, apalagi operasi kita, mulai dari transportnya kita, mulai dari warehouse-nya kita. Itu semuanya udah kita digitalkan sehingga nanti apa namanya proses pengambilan keputusan kita lebih cepat kemudian data mulai terkumpul sehingga nanti kita juga punya kemampuan data analytics di dalamnya nah seperti itu ini yang harus kita mulai adaptasi nih sama teknologi ini inilah yang dikatakan dengan smart logistik itu nanti di, di beberapa slide berikutnya saya akan melihatkan beberapa implementasinya di 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 sektor kita Nah, ini Bapak Ibu sekalian trend radar. Kalau seandainya Bapak Ibu sering buka websitenya DHL, ini menjadi andalannya DHL. Mereka selalu mengupdate ini Bapak Ibu sekalian. DHL itu kalau kita lihat sini Bapak Ibu sekalian di sosio bisnisnya ini, mereka itu udah mulai mikirin Pak Bu space logistik. Mereka itu udah mikirkan e, apa namanya kalau seandainya Elon Musk itu nanti berhasil dengan SpaceX-nya, si DHL itu udah memikirkan aku yang akan ngurusin logistiknya si Elon Musk dan trennya itu mungkin 5 sampai 10 tahun akan datang. Ini mereka udah memikirkan ini, Pak, space logistik. Ini dari sisi sosio bisnisnya. Yang di di sebelah kirinya ini. Ini DHL. Kemudian apa nih yang dalam waktu dekat nih kurang dari lima tahun. Ini mereka rilis tahun 2020, 2021. Ini masih sangat fresh sekali. Nah, dalam lima tahun ke depan ini mereka mulai masuk ke mana nih uh, sosio bisnis mereka sasar itu. Ini ada logistik marketplace. Wah ini udahlah data statistik sangat banyak menyatakan potensi e-commerce itu berapa besar di Indonesia, pemainnya baru siapa saja, siapa yang kredibel di sini. Nah ini apalagi kalau kita ngomonginnya itu di region atau kita ngomonginnya worldwide. Wah itu luar biasa. Nah ini ini yang akan booming dalam lima tahun ke depan ini sampai tahun 2025. Kemudian udah mulai memikirkan sustainable logistics. Uh, goalnya itu adalah green. Nah, itu juga akan booming, apalagi dengan sekarang uh, berbagai transportasi listrik sudah banyak kita temukan. Nah ini ini si kiri ini nanti bisa bapak ibu baca atau buka websitenya apa DHL. Ketika kita klik hijaunya ini nanti muncul pak penjelasannya apa bisnisnya apa yang yang mereka sasar di tahun-tahun ini. Fresh chain ini eh ini apa namanya cold chain di kitanya, cold chain di kita ngirimin apa frozen food, vaksin dan macam-macam. Nah, tren tren teknologinya apa aja nih di tren teknologinya apa aja nih di dalam lima tahun terakhir ini bisa kita lihat di sini pak ini nggak jauh beda dengan apa yang kita bahas tadi mulai ngomongin big data IoT robotik AI cloud computing blockchain dan kawan-kawan nah ini kita harus sudah mulai memikirkan kita harus sudah menggunakan teknologi ini nantinya oke saya lanjutkan nah ini pak beberapa implementasi untuk smart logistik di bidang warehouse kalau tadi saya ngomongnya virtual apa augmented reality nah di sini si beberapa operator logistik itu mereka sudah menggunakan roboting picking nah jadi inilah yang menjadi asistennya si para warehouseman untuk melakukan pick and pack Nah, ini udah terbukti datanya 30 sampai 180% meningkat per jam unit yang di pick oleh para warehouseman dan 80% menurun waktu untuk melakukan training. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita konversi ke dalam produktivitas, produktivitasnya jadi berapa kali ini dan berapa kos yang bisa kita reduce ini. Soalnya gini Bapak Ibu. Di apa? Di industri logistik ini bisa dikatakan logistik dan kurir ini bisa dikatakan sebuah uh, bisnis yang agak yang lumayan menarik. Kenapa saya bilang menarik? Bahkan masuk ke apa namanya? art Kenapa saya, ke seni? Uh, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat dari sudut pandangnya para manufacturer atau pemilik barang, mereka menganggap bahwasannya kegiatan logistik atau ngirim barang itu bukan sebuah proses uh, 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 atau sebuah kegiatan yang memberikan nilai tambah ke produknya mereka, tapi kegiatan itu necessary. Bayangin, ketika kita datang customer, eh apa namanya aku dapat program nih dari bos untuk melakukan efisiensi tahun ini 5%. Kita dihadapkan dengan kayak gitu dan kita posisinya sebagai sales mau jualan misalnya. Dan kita juga dituntut untuk profit dengan adanya program efisiensi dari kliennya kita. Disitulah peran kreativitas kita, objektif kita mau nurunin cost, tapi kita dituntut oleh company tempat kita bekerja untuk dapetin profit itu kan ada dua hal yang sangat berkontradiksi sebenarnya. Nah, itulah sisi logistik itu apa namanya? nilai seninya. Kita dituntut company untuk untung dan kita dituntut oleh klien kita bisa menekan cost. Nah, di sinilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengenal dengan feature teknologi zaman sekarang, kita nggak akan bisa mengembangkan kreativitas kita itu. Contoh dengan ini, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan warehouse robotic picking ini yang seharusnya kita harus menyiapkan orang sekitar 100, dengan ada robotik ini mungkin yang kita siapkan itu cuma sekitar 30. Sehingga harga kita itu dinilai kompetitif oleh klien kita dan dia bisa menekan kos dia sekian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang apa namanya insight dari <tuh> poin ini. Ini salah satu fiturnya dan apa namanya selama saya bekerja yang untuk robot ini saya belum pernah nemuin Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini peluang bagi kita bisa jadi solusi yang kita tawarkan beberapa klien kita mungkin bisa. Ini machine learning. Nah, ini menarik. Uh, apa namanya? Ini kita punya unit bisnis di Sumatera sana. Bisnis kita itu adalah transport dan distribusi di sini. Nah kita dalam pengelolaannya udah kita digitalisasi, kita kemas dalam transport management system kita. Ini sudah ada. Nah, yang belum kita tanamkan di sini itu sebenarnya ada apa namanya? ada sebuah risiko di sini itu. Kita udah invest nih Bapak Ibu sekian ratus unit kendaraan. Tapi trade off kita itu adalah volume kiriman. Volume itu apa namanya? sifatnya itu sangat fluktuatif. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita menanam sebuah algoritma dalam TMS kita itu untuk melakukan volume forecasting untuk beberapa periode berikutnya. Jadi ketika hasil forecastnya itu menunjukkan di bawah dari skala ekonomi investasi kita, kita bisa berpikir dari sekarang, eh nanti di bulan apa di tiga bulan terakhir tahun 2022 itu volume untuk kiriman semen ini palingan cuma butuh 70 kendaraan. Padahal kendaraan kita sekarang ada 200 misalnya di sana. Kalau kita biarkan idle, berapa kos yang kita habiskan di sana? Nah, dengan kita menanamkan algoritma ini di dalam TMS kita, kita Bapak Ibu sekalian, itu kita udah bisa ngambil keputusan di tahun ini. Oh, oke okay deh. Ya udah 130 kendaraannya itu kita alokasikan deh ke pekan baru misalnya untuk bisnis kita yang lain. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, machine learning yang kita tanamkan sama hal kayak simple tadi itu nanamkan algoritma yang cerdas di dalam uh, optimasi, optimalisasi routingnya mereka dengan fungsi objektif. Uh, apa namanya pengirimannya lebih cepat dan efektif nah, itu kalau kita di sini fungsi objektifnya itu melakukan forecast apakah nanti volumenya itu di masa depan volume di masa depannya itu turun atau naik sehingga kita bisa ngambil keputusan dari sekarang kemudian kita nanamkan ini smart driver scheduling nah ini itu kita nanamkan sebuah mesin yang cerdas jadi bapak ibu eh, eh, apa namanya contohnya kayak gini di, di, di drivernya ini, di, di, ketika jumlah driver itu kita kemas jumlahnya itu sangat sangat minimal sekali untuk menjalankan operasi ini. <tuh> Jadi fungsi objektif yang kita tanamkan di dalam eh, algoritma kita itu kita atur siapa yang di minggu ini itu jam kerjanya kecil dia yang mendapatkan schedule besok. Nah itu diatur oleh sistem bapak ibu sekalian nah itu yang kita tanamkan di sistem kita, nah sehingga dengan jumlah driver yang sangat minimal tadi itu operasi kita nggak terganggu sama sekali, nah itu itu adalah bentuk kreativitas kita ketika kita menghadapi klien yang menuntut kita untuk cost efisien, nah seperti itu bapak ibu sekalian, Makanya penting bagi kita itu sudah mulai harus sangat harus kita beradaptasi dengan teknologi-teknologi ini. Ini kurir service, ini digitalisasi proses yang seperti ilustrasi yang saya tadi itu, ketika seller dapat order itu nggak ada lagi yang mereka harus ngantri di loket-loket. Ini hampir sama Bapak Ibu sekalian dengan servisnya e-commerce. Nah ini digitalisasi proses yang ada di kita Bapak Ibu. Mulai dari apli, apa namanya sistem untuk operasi kita sampai ke supportnya kita itu sudah kita digitalkan semuanya yang tujuannya kita itu untuk nangkap semua data sehingga nanti kita punya apa namanya insight dari berbagai big data yang udah terkolek di semua proses kita. Nah, jadi seperti itu. Ini di Postlog. Ini smart sorting. Lagi-lagi ini contoh implementasi dari IoT di sini. Dengan maksimum speednya itu bisa sekitar 4.000 pieces per jam untuk melakukan sorting. Bayangin kalau seandainya apa namanya kita bermain di e-commerce logistik, kita punya fulfillment, kemudian tenaga sorter kita itu adalah manusia dan ternyata waktu itu ada kegiatan apa? Ada promo 12-12 transaksi sehari itu bisa satu juta transaksi dan kita masih menggunakan sorting manual ya mohon maaf bapak ibu sekalian pasti banyak error pasti banyak error nah ini ini perannya ini smart sorting ini dengan tingkat error yang kecil dengan speednya yang konsisten. Jadi ketika ada apa event-event tertentu di fulfillment kita ya kita bisa menggunakan teknologi ini. Nah untuk skema pengadaannya bisalah kita pikirkan apa kita harus invest apa kita harus berkolaborasi sesuai dengan kondisi perusahaan kita masing-masing. Nah ini yang terakhir. Strateginya apa aja? Sebenarnya sudah saya sampaikan tadi setiap saya sebutkan satu slide saya sampaikan. Nah, mulai dari sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum punya platform di perusahaan kita untuk mengumpulkan data, buat dari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua ini, untuk mengumpulkan big data, oke. Yang pertama bikin platform, kemudian kita sudah mulai membangun kapasitas untuk analitik data. Kemudian yang ketiga adalah transport. Set transport ini ya sudah banyak sih uh, pemainnya di sini uh, dan kita juga contoh ya saya sebutkan mohon maaf nih bapak ibu panitia yang sudah bermain di set transport atau set ekonomi kayak ritase.com. Nah kita emang harus sudah mulai masuk ke sana untuk mendapatkan apa namanya nilai ekonomis tertentu. Mungkin dengan kita menggunakan platform mereka kita bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif karena misal misal di dalam platform mereka itu uh, uh, kiriman barang dari ja dari Jakarta ke Surabaya misal full full truck nah kemudian kita punya shipment dan itu saya sangat meyakini ketika mereka mengirimkan barang dari Jakarta sampai dengan Surabaya itu kos yang mereka hitung itu adalah truk sampai balik lagi ke Jakarta Bapak Ibu sekalian asumsi yang mereka untuk menghitung kosnya itu asumsi yang mereka bangun di Surabaya mereka nggak akan mendapatkan shipment itu saya sangat meyakini itu ketika kita di pengusaha tracking. Nah, dengan ada set, set transport ini, ada sebuah platform yang bisa me, mengakomodasi ini, kita pasti bisa mendapatkan harga yang kompetitif dari Surabaya ke Jakarta apabila kita mendapatkan jenis truk yang base-nya itu Jakarta seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini mulai, Bapak-Ibu sekarang kita mulai beradaptasi di sini. Nah, Kemudian, yang berikutnya itu, kita mulai fokus pada konsep baru delivery. Nah, itu autonomous truck. Kemudian, kita harus sudah mulai memikirkan drone untuk last mile delivery. Kita di city kurir kayak gitu. Kemudian, 3D printing. Kita udah mulai mikirin di sini. 3D printing ini luar biasa perkembangannya, Bapak Ibu sekalian. Dua tahun terakhir itu, orang menggunakan 3D printing itu cuma untuk bikin mainan. Dan sekarang ini dengan teknologi 3D printing, di Eropa itu orang udah bisa bikin jembatan, Pak Ibu sekalian. Dan bayangkan, kalau seandainya 3D printing itu bisa membuat berbagai jenis produk, mungkin bisnis logistik ini apa namanya mengalami disrupsi fase kesekian kalinya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya nanti saya itu memesan mainan dari Eropa misalnya. Mainannya itu mungkin apa uh, uh, nya itu ada di Eropa tapi printernya udah ada di Indonesia. Akhirnya itu ya ketika saya pesan dari Eropa barangnya ada di Indonesia sebenarnya. Jadi ketika saya pesan di printer itu dalam bentuk 3D mainan nyampe di Indonesia. Nah, itu betapa banyaknya cost logistik yang bisa ditekan ditekan dengan menggunakan teknologi 3D printing ini. Nah, kalau dari apa namanya dari trend radarnya DHL tadi, 3D printing itu ya dalam 10 tahun terakhir akan berkembang pesat nah itu dari apa kajiannya teman-teman DHL. Kemudian yang terakhir, nah ini kita dari sekarang harus sudah mulai memiliki strategi apa nih harus kita pikirkan nih bapak ibu sekalian dengan berbagai gelombang teknologi yang ada sekarang ini dengan melihat kondisi perusahaan kita itu harus sudah kita pikirkan dalam untuk lima tahun ke depan bahkan DHL tadi sudah memikirkan untuk 10 tahun ke depan. Nah mungkin itu bapak ibu sekalian yang dapat saya sampaikan ini slide terakhir quote dari Frog Hensterman. ini adalah satu, salah satu apa panelis dalam DHL Summit beberapa tahun belakang dia lebih kurang nyampaikan kayak gini apa namanya uh, yang mengontrol bisnis sekarang itu adalah konsumen kita katanya uh, jadi mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan mereka ini. Kalau kita berangkat untuk membangun sebuah platform dengan kebutuhan bisnis kita yang pada notabennya itu sangat rigid dan apabila dilihat dari sudut pandang atau kacamata customer itu sangat sangat menjengkelkan karena sangat rigid kalau seandainya kita membangun sistem platform kita itu sesuai dengan apa nama kebutuhan bisnis kita. Nah, dia bilang di sini Siapa yang bisa beradaptasi untuk bikin sebuah platform sesuai dengan ekspektasi kliennya, dia akan jadi pemenang nantinya. Nah, itu yang dibilang oleh Frog Hesterman, Bapak-Ibu sekalian. Dan itu dijadiin landasan oleh DHL untuk membangun platform digitalnya mereka sampai sekarang. Itu statement terakhir dari paparan ini. Semoga bermanfaat, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dalam menyampaikan, apalagi dalam menyebutkan angka tapi semoga tidak karena saya juga melakukan riset kecil-kecilan di internet sebelum mengisi acara ini. Demikian Mbak Anjut, silakan jika ada pertanyaan diskusi. Iya. Baik, terima kasih Bapak Wahi Kurniawan atas presentasi pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini boleh kita berikan tepuk tangan lagi untuk lebih semangatnya Bapak Ibu. Mungkin bisa disambil nyalakan nih kameranya agar kita bisa berkenalan langsung. Baik, terima kasih, Pak Audi. Terima kasih untuk pertukangannya. Baik, Pak Wahyu Kurniawan. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung, nih, Pak. Bahkan nanti kita bisa kenalan langsung, nih, dengan... Uh, para bapak ibu yang hadir pada acara webinar hari ini, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Pak Wahyu, bapak ibu kita akan mengadakan sesi foto dulu nih, bapak ibu, supaya lebih semangat lagi, karena nanti di sebelum akhir acara pun akan ada undian, dan pastinya akan ada pemaparan langsung juga dari SimpreDots. Boleh, bapak ibu dinyalakan kameranya, baik-baik Pak Rahmat sudah menyalakan kameranya. Halo Pak Dharma, halo Pak Andika baik halil ibu bunga ibu uci salam kenal baik inilah pak wahyu bapak ibu yang sudah antusias sekali mengikuti seminar atau webinar hari ini bersama bapak wahyu kurniawan dan simpledut terima kasih bapak baik. ibu sekalian baik baiklah sudah siap semua bapak ibu mari kita berikan senyuman terbaiknya di layar baik untuk tim simpledut silakan untuk mengambil gambar kita bersama Ya, satu, dua, tiga. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu juga silakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tetap dinyalakan kameranya, tidak masalah. Bisa nanti langsung berkenalan dengan Bapak Wahyu. Nih, Bapak Wahyu bisa mengenal lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu yang menghadiri acara webinar hari ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya untuk mengadakan foto sesi bersama. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab, tapi saya akan mengingatkan kembali untuk bapak ibu jangan kemana-mana karena akan ada sesi yang lebih seru lagi di akhir acara yaitu pengundian voucher GoPay untuk dua peserta beruntung yaitu untuk bapak ibu yang menghadiri sampai uh, ujung acara webinar ini yaitu akan mendapatkan voucher GoPay senilai rp ribu rupiah untuk dua orang peserta beruntung. Baiklah kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab nih. Pak Wahyu Kurniawan. Namun sebelum saya akan membacakan pertanyaan dari bapak ibu yang sangat antusias di kolom chat, mungkin bapak juga bisa melihat sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu yang sungguh luar biasa uh, tentang smart logistik ini, Pak Wahyu. Tapi uh, saya sendiri pun sangat antusias sekali mendengarkan uh, pemaparan materi dari bapak. Tadi ada satu clue yang saya dengar adalah teknologi itu akan menjadi behavior untuk semua orang ya Pak ya. Dan peran logistik itu sangat Uh, semuanya memiliki peran ya Pak di uh, tali supply chain baik itu dari distributor, kemudian manufacturing, kemudian sampai ke end customer ya Pak. Proses logistik itu sangat uh, berperan penting. Nah kemudian nih Pak, saya juga mengambil uh, satu hal menarik dari pemaparan materi Bapak bahwa saat ini uh, banyak perusahaan yang bergerak di bidang logistik itu hanya masih menyediakan warehouse dan transportasi belum kepada ke supply chain management dan itulah yang saat ini juga pos logistik uh, terapkan untuk beberapa klien ya Pak ya yang akan menjadi value edit bagi poslogistik uh, pos logistik untuk bisa menerapkan supply chain management ini tidak hanya warehouse dan transportation tapi juga ke logistiknya ya Pak mengurus inventory dari uh, beberapa perusahaan yang menjadi klien dari pos logistik ya Pak Wahyu ya. sangat menarik sekali Pak dan juga ini langsung saja saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan terbaik Uh, dari Bapak/Ibu mengenai pemaparan materi yang sudah Bapak Wahyu Kurniawan jelaskan. Langsung saja ini untuk pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Rahmadi Puji. Halo Ibu Rahmadi, Bapak Rahmadi, bisa dinyalakan kameranya agar kita bisa berkenalan langsung. Bapak. Baik, Halo Bapak Rahmadi, Selamat siang Pak. Salam kenal Pak Rahmadi. Ya bisa di. Oke, baik. Selamat siang ya, Bapak Ramadi. Ya, ya. Iya. Baik Pak, di sini ada pertanyaan yang tadi saya sudah lihat di kolom chat. Uh, untuk pertanyaannya bisa nih, Bapak Ramadi untuk tanyakan langsung ke Pak Wahyu agar bisa lebih dekat lagi nih berkenalan dengan uh, pembicara utama kita. Silakan Bapak. Hmm. Enggak, kedengaran. Iya. Oke, okay. atau uh, saya bantu bicara Pak? Saya sampaikan ke Pak Wahyu. Ya boleh. Yeah. Oke, okay, langsung Apa? Pak Ramadi saja ya, sudah standby ya, sudah siap ya Pak, silakan bapak. Jadi kita sudah. Oke, oke, masih belum. Kedengaran, sepertinya ya, Pak. Ya, saya bantu sampaikan ya, Pak Rahmadi. Baik, Pak Wahyu Kurniawan, ini adalah pertanyaan nih yang terbaik dari Pak Rahmadi Puji yang sudah hadir pada webinar hari ini. Pertanyaannya adalah, seperti ini, Pak Wahyu, sebagai pengguna logistik, kalau mau menentukan logistik yang terefisien dari berbagai vendor, itu kita harus melihat apa saja, Pak. Apalagi khususnya untuk area Pulau Jawa dan antar pulau. Silakan, Pak Wahyu. Oh, Oke. Okay. Gampang, Pak. Yang pertama yang harus kita lihat itu network mereka ada di mana. Dan base camp-nya ada di mana, Pak. Kalau dia, Bapak menggunakan transportnya mereka, kita tanya base camp mereka ada di mana. Kalau seandainya, khusus Jawa ya, Pak. Khusus Jawa, Pak. Kalau seandainya base camp-nya mereka itu ada di luar Jabodetabek, Pak. Atau bahkan ekstrimnya sampai ke Jawa Tengah. Itu bisa saya pastikan cost mereka lebih rendah, Pak. Kenapa lebih rendah? karena mereka pasti ngambil satu drivernya pasti dari Jawa Tengah yang pada notabene itu uh, mohon maaf Pak UMR-nya lebih kecil dibanding Jabodetabek. Di situ ada cost yang bisa ditekan oleh pengusaha logistik, Pak. Itu bisa kita lihat pertama, base camp-nya ada di mana? Kemudian network mereka seberapa banyak, Pak? Kalau seandainya network mereka itu cuma hanya di beberapa titik aja, itu bisa dipastikan mereka pasti menggunakan pihak yang lain lagi itu, Pak. Memperpanjang rantai mereka itu itu Pak Rahmat Puji yang bisa kita perhatikan. Baik, gimana Pak Rahmati Puji? Apakah sudah terjawab nih Pak untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak Rahmat Puji, terima kasih Pak Wahyu untuk jawabannya. Mari berikan tepuk tangan virtual lagi bapak ibu. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja nih Pak Wahyu untuk pertanyaan yang kedua dari bapak ibu Ardi. Halo, bapak ibu Ardi ada di sini? Boleh dinyalakan kameranya bapak ibu? Pak Ardi? Oh, baik, uh, tidak bisa ya untuk mikrofonnya ya. Oke, okay. saya bantu wakilkan langsung per, uh, pertanyaannya langsung kepada Pak Wahyu ya, Pak Ardi terima kasih. Begini pertanyaan kedua nih Pak Wahyu. As ya. the junior logistic and warehousing, apa saja tantangan terbesar dalam migrasi dan bertransformasi dari supply chain warehouse manual ke smart warehouse dan logistik? Dan terobosan apa saja yang harus dipersiapkan kemudian diciptakan atau dilakukan agar manajemen transformasi smart logistik ini dapat dilakukan dengan smooth, Pak Wahid? Oke. Okay. Uh, apa Bapak siapa tadi? Mohon izin Pak Anji. Eh, Pak, Mbak Dido. Pak Hardi, Bapak. Pak Hardi. Baik Pak Hardi. Uh, apa namanya? Mungkin kita sudah paham semuanya Pak, bahwasanya kalau kita sebagai warehouse operator, source utama kita itu pasti orang, Pak. Adalah orang. Uh, jadi yang menjadi tantangannya itu termasuk juga di poslok, Pak. Uh, ketika kita mau implement sebuah teknologi atau teknologi baru, nggak usah yang canggih-canggih, Pak. Baru sebatas sistem informasi. Kita baru mendigitalkan proses saja, Pak. Itu luar biasa, Pak. Resisten dari teman-teman kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu apa? Jadi dari sekarang itu kita mulai perbanyak Pak apa namanya komunikasi dengan mereka biar teknologi awareness yang mereka itu muncul Pak. Nah, itu yang 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 apa namanya yang paling utama kita lakukan. Karena emang apa namanya kalau kita di dunia logistik pasti sumber utama kita adalah manusia yang ketika nanti kita menerapkan sebuah teknologi mungkin bisa berimplikasi langsung ke orang tersebut Pak. Tapi kalau yang kayak di postdoc tadi seperti yang saya ceritakan kita baru menerap mendigitalkan proses yang enggak ada berimplikasi ke orang akan berkurang atau gajinya akan berkurang nggak ada implikasi itu resistennya luar biasa pak itu resistennya luar biasa. Tapi kalau apa namanya apalagi dia berimplikasi sampai ke sana pak. Nah, makanya dari sekarang itu kita sudah mulai membangun apa membangun komunikasi yang baik sehingga teknologi awareness yang mereka muncul kemudian kita sudah mulai memikirkan kalau seandainya nanti kita harus melakukan pengurangan dan dia harus kita kemanakan pak kita harus ciptakan apa namanya kalau perlu tanya bilang tanyain sama bisnis developmentnya eh kalian harus pikirin deh ke depan kita mau bisnis di mana lagi untuk warehouse-nya kita sehingga nanti ketika saya implement sebuah teknologi ini saya akan mengurangkan orang sekian dan saya nggak mau orang ini keluar dari company kita saya maunya dia harus ditempatkan yang lain atau strategi yang lain pak nah itu yang yang apa namanya starting point yang harus kita lakukan biar kita bisa bertransformasi di sini bapak pak Hardi ya demikian ya baik terima kasih bapak Wahyu untuk pertanyaan uh, jawaban yang sungguh luar biasa juga dari pertanyaan dari pak Hardi Mungkin sudah terjawab ya Bapak ya? Ya. Baik, terima kasih Farri untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu, langsung saja untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Wow. Terakhir ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin uh, tanya lebih lanjutnya lagi, nanti bisa nih uh, Me komunikasi langsung dengan Pak Wahyu Bisa, nah, nanti Saya juga kalau mau, nanti saya share Nomor HP saya, silakan kontak saya Kita bisa diskusi lebih banyak Pak, nggak apa-apa Wah, gitu. luar biasa nih Pak Wahyu Baik, terima kasih Pak Wahyu Nah ini untuk pertanyaan ketiga nih Pak Dari Bapak Bintoro Kusjarwanto Halo Bapak Bintoro, ada di sini Bisa dinyalakan kameranya Pak Bintoro Pak Bintoro Oke okay. Halo, iya. Selamat baik. siang Pak Bintoro. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Bintoro. Tadi unmute pak. Untuk uh, mikrofonnya baik. Halo selamat siang Bapak. Oke, suaranya belum terdengar Pak. Um, baiklah, ini saya bantu untuk tanyakan langsung ke Pak Wahyu ya Pak ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, ini adalah pertanyaan dari Pak Bintoro nih Pak Wahyu. Oke. Okay. Bagaimana efektivitas monitoring inventory control dan distribusinya apabila perusahaan menggunakan 3PL logistik? Silakan. Uh, Oke, okay. hmm, saya langsung Pak, ada salah satu klien kita Pak dan apa namanya kita salah satu requirement yang harus kita penuhi ketika kita dapatkan klien ini itu kita harus sudah punya warehouse management system. Kita sebagai 3PL ya, Pak dan yang terberatnya itu Pak harus terintegrasi sama sistemnya mereka. Sistem mereka saya sebut aja Pak SAP. Nah, kalau kita Pak di TRIPL pakai SAP, mohon maaf Pak itu mahalnya luar biasa. Gimana cara kita bisa memberikan cost efficiency ke klien kita kalau kita gunain SAP? Mau nggak mau kita develop sendiri warehouse management system kita dan kita juga harus bisa API dengan mereka Pak. Nah, ketika ini sudah API Pak dengan mereka, segala informasi yang ada di warehouse-nya Bapak yang dikelola oleh pihak 3 Pak. Itu bisa kita dikontrol, Pak. Dan itu juga yang diterapkan oleh klien kita ke kita. Jadi yang dulunya itu mereka harus melakukan audit ke kita setiap minggu, Pak. Dengan adanya sistem kita terintegrasi dengan mereka itu, kegiatannya itu berkurang, Pak. Bahkan kita cuma melakukan MBR, apa, monthly business review, itu cuma sekali sebulan. Karena kita nerapkan itu. Nggak perlu mereka audit, nggak perlu lagi mereka apa eh uh, stok op 6 yang biasanya sekali enam bulan itu udah luar biasa ya Pak sekarang itu palingnya sekali setahun mereka akan stop op enam karena emang apa namanya visibility dari data yang ada di warehouse itu udah kelihatan semua Pak segala prosesnya kelihatan semua makanya itu yang yang apa yang menyebabkan kita postrok itu lebih kredibel dibandingin vendor mereka sebelumnya Nah, mungkin itu Pak bisa kita apa yang perlu dilakukan. Nah, apa dan kita juga membantu mereka dalam perhitungan di di manajemen inventory mereka, Pak. Kita bantu mereka safety stock-nya itu yang optimal berapa, reorder point yang harus apa? reorder point dilakukan kapan? Dan ioki ioki berapa banyak harus bapak datangkan komoditinya ke warehouse bapak itu berapa dengan kos yang paling minimal itu kita bantu pak sampai sejauh itu. Nah makanya apa yang peran seperti ini itu sangat jarang ditawarkan oleh perusahaan 3PL ke kliennya pak sangat jarang. Makanya muncul sekarang itu supply chain management solution. Wah, oh, itu rame-rame itu Pak, perusahaan TPL bikin produk layanan itu sekarang. Gitu, Pak. Semoga menjawab. Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Wahyu Kurniawan. Bagaimana Pak Bintoro? Sudah terjawab untuk pertanyaannya? Untuk pertanyaan dari Pak Bintoro juga sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bintoro. Nah, uh, untuk sesi tanya-jawabnya mungkin... Uh, Cukup tiga pertanyaan karena kita akan ada sesi selanjutnya nih Pak Wahyu. Namun nanti untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar hari ini nanti bisa langsung kontak langsung nih kepada Pak Wahyu ini untuk tanya lebih lanjutnya lagi untuk tahu informasi lebih lanjutnya lagi bersedia ya Pak Wahyu ya? Ya nanti kita Vicon boleh Pak telepon. Tapi ya oh. itu Pak di waktu-waktu tertentu ya Pak. <laughs> uh, Oke okay. baik terima kasih untuk kesediaan waktunya Pak Wahyu Kurniawan. Baik Pak uh, nanti kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk waktunya Pak Wahyu Kurniawan, sukses selalu ya Pak ya. Nanti oh, kalau ya. bapak mau tetap di acara webinar ini sampai ke pujung acara silahkan bapak. Nah, terima baik kasih, terima kasih pak selamat beraktivitas kembali nah saya kembali kepada bapak ibu yang hadir pada acara webinar hari ini bapak ibu kita langsung akan masuk ke sesi selanjutnya namun saya tetap selalu ingatkan untuk bapak ibu tetap stay di acara webinar hari ini karena di ujung acara akan ada pengundian voucher GoPay untuk dua orang peserta beruntung nih untuk bapak ibu yang tetap hadir di acara webinar hari ini sampai di ujung acara akan mendapatkan voucher GoPay senilai rp ribu rupiah. Jadi masing-masing pemenang -masing seratus ribu akan mendapatkan, uh, dua orang ya, akan mendapatkan masing-masing rp -masing ribu rupiah untuk voucher GoPay-nya. Baik, untuk itu langsung saja Bapak Ibu, tadi uh, dari keterangan Pak Wahyu ini ada kaitannya dengan uh, pembicara kita yang selanjutnya, ya, yeah, dari tim Simplydots. Saya tertarik sekali dengan istilah smart logistik. Yeah. Jadi, uh, Smart logistik ini adalah kebutuhan di mana Bapak Ibu dalam menerapkan smart logistik ini selain beradaptasi menjadi behavior nantinya untuk usaha atau bisnis Bapak Ibu perlu adanya sesuatu hal yang tidak manual lagi atau semuanya dikerjakan by system untuk menghindari adanya human error. Nah, itulah istilah smart logistik. Jadi untuk bisa meminimalis meminimalisir human error dan semuanya dikerjakan secara sistem dengan mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal monitoring saja. Nah, itu adalah hal yang sangat uh, menarik sekali yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Wahyu tadi, yang ini berkaitan dengan pembicara kita selanjutnya nih Bapak Ibu. Di sini akan ada tim dari Simply Dots. Halo Bapak Dorlan Purba, sudah bergabung dengan kami? Halo Mbak Anju. Halo Pak Dorlan, selamat siang Bapak. Siang Mbak Iya, salam sehat pak. Nah, di sini Bapak Dorlan langsung akan memaparkan materi yang sangat luar biasa juga, tentunya dari Simplydots, karena hubungannya dengan smart logistik adalah Bapak Ibu, bagaimana transformasi ke bisnis logistik akan menjadi lebih modern, pastinya ya, yang itu istilahnya adalah di infa, diutamakan adalah smart logistik ini. Nah, Simplydots di sini adalah sebagai salah satu jawaban dari smart logistik. Langsung saja nih. Untuk Bapak Dorlan akan menjelaskan tentang RO. RO itu adalah istilahnya Road Optimization nih Bapak Ibu. Nah untuk tahu lebih lanjutan mengenai RO dari simple. ini apa saja nih penjelasannya, silakan untuk Bapak Dorlan langsung saja Pak untuk membersihkan waktu, waktu dan tempatnya di persilahkan. Eh terima kasih Baju eh, waktu dan tempatnya. Pertama saya makasih dulu untuk Wayu ya penjelasannya eh, luar biasa nah jadi eh, pertama-tama selamat siang bapak ibu sekalian semoga dalam keadaan sehat selalu nah ya, jadi pemaparan saya kali ini mungkin eh, lebih sempit ya saya persempit lagi eh, dari pemaparan pak Wahyu yang tadi oke okay. jadi mungkin saya mulai oke okay. layar saya kelihatan baju saya ya sudah, kelihatan. sudah terlihat pak Oke okay, ya, jadi ini eh, salah satu perkenalan dari kita Simplydots ya. Kita punya produk yang dinamakan dengan delivery dan route optimization. Nah apa sendiri definisi dari delivery dan route optimization? Ya adalah sebuah sistem, tools, alat bantu, entitas atau apapun ya istilahnya yang mempermudah proses pengantaran barang. Yaitu singkatnya. Nah kita bedah lagi di slide-slide berikutnya di ya. Nah jadi yang pertama mungkin siapa sih orang-orang yang akan pakai fitur ini delivery dan road optimization ya boleh jadi mereka distributor ya tripia logistik atau ya kita kita atau mereka mereka yang core bisnisnya itu untuk mengantarkan barang ya nah kira-kira mungkin begini isu yang kita kumpulkan dalam hal pengantaran ini ya susahnya kita ngatur alokasi pengantaran ya kayak misal distributor FMCG. Hari ini sales buat orderan eh, sampai lah terkumpul 80 orderan. Ya, kita akan mengantar besok. Nah, yang jadi masalah adalah ya, tadi eh, gimana cara kita alokasikan? Apakah eh, orderan yang ini akan masuk mobil yang mana? Belum lagi kita mikirkan customernya terpencar-pencar ya. Kalau kita misal di Jakarta. Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Utara itu gimana caranya biar lebih gampang gitu loh. Nah, apalagi kita belum mikirkan Gimana kita bisa efisiensi itu loh? Kalau bisa diantar dengan tiga mobil, kenapa? <coughs> Sorry, kenapa kita harus pakai lima mobil? Ya, kita jauh lebih irit BBM-nya ya, dari pengantaran juga lebih cepat ya. Itu mungkin kira-kira isu yang kita kumpulkan. Oke, okay. lanjut. Nah, apa kira-kira benefit dengan delivery dan road optimization? Ya, tadi ya, kita bisa mungkin menghemat budget seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau kita bisa hemat dengan tiga mobil ya kita ngapain juga harus uh, pakai lima mobil kita jauh lebih irit gitu ya nah kita jauh lebih tepat waktu kenapa karena saat dengan satu klik ya dengan satu klik Simpido's Delivery dan Optimization langsung mengatur rute yang paling efisien langsung diut diurutkan kira-kira pelanggan mana yang akan diantar pertama kedua ketiga dan selanjutnya sampai update yang terakhir ya jadi di situ juga dengan diprediksi kira-kira waktu tiba si sopir di outlet 1, di outlet 2, outlet 3 dan seterusnya itu sudah diprediksi ya, sudah mempertimbangkan kemacetan dan lain-lain. Oke, jadi kita jauh lebih mudah gitu. Oke, saya lanjut. Nah, kita juga punya tools. Nah, ini untuk Pak sopirnya ya, di mana eh, mungkin kita semua pasti pernah belanja online shop. Jadi ketika kita terima barangnya, paketnya kita eh, si kurir itu akan mengklik sesuatu di handphonenya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi, di mana ini aplikasi yang di mobile, ketika si sopir tadi, ya, udah ngantar barang, tep, nih, barangnya udah sampai, nah, mereka tinggal konfirmasi, barangnya terantar. Jadi, kita nggak usah prediksi gitu, eh, ini, oleh satu udah terantar gak ya? Oleh dua, nah, ini udah nih kayaknya. Jadi, nggak ada, ada, eh, apa, menduga-duga, gitu ya. ya. Jadi, semua dengan sentuhan jari si sopir aja. Nah, kenapa kita bilang pengin pasti? Ya, karena ini gitu loh. Kita sudah sediakan eh, tanda tangan digital, belum lagi dokumentasi real-time. Artinya, si sopir memang harus foto, tuh, nggak bisa ambil dari galeri handphonenya untuk eh, bukti bahwasannya mereka sudah mengantar barang. Ya, nah, yang tadi, ya, ada smart delivery allocation. Ya, kita eh, satu hari ini berbicara kata "smart" beberapa kali, ya, jadi ini salah satunya di mana dengan satu klik ya Bapak Ibu, ya udah dibantu ya oleh sistem langsung alokasinya. Ada 30 surat jalan itu akan masuk ke mobil A. Nah, 30 surat jalan lagi akan masuk ke mobil B. Nah, mobil A nanti akan mengcover area Jakarta Utara, mobil B akan mengcover da daerah e, Jakarta Selatan. Jadi nggak ada yang overlap gitu loh, secara jarak nggak e, jauh-jauh banget perjalanan si e, sopir ya. Itu mengakibatkan kita lebih irit BBM pastinya. Oke, okay, ya. Jadi kita bisa mengantar ke banyak titik. Ya, titik, yang tadi saya bilang, kita banyak nih. Ada 40 surat jalan harus kita antar. Ya enggak masalah. Dengan delivery dan road optimization itu akan semua bisa diakomodir. Ya. Nah, eh, kaitannya ya, cita-cita yang mau kita capai dalam delivery dan road optimization yang pasti kita mau meningkatkan service level kita. Bagaimana ke, ke kecepatan kita mengantar, ketepatan kita, ya. Jadi pelanggan itu puas mereka juga lebih trust ke kita ya. Kenapa? Kita udah jelas mereka kasih tanda tangan, di foto, ya. Mereka akan merasa diistimewakan, gitu ya. Ya, jadi sudah pasti service level agreement akan meningkat eh, dengan bantuan sistem. Oke? Okay? Ya, itu mungkin pemaparan singkat dari saya. Oke, okay, jika bapak ibu, ya. Mungkin tertarik dengan produk kita barusan, delivery dan road optimization, silakan hubungi kontak person kita yang ada di kolom chat ya oke okay, terima kasih atas uh, waktu dan atensinya bapak ibu sekalian juga untuk mbak Anju. itu mungkin sekian dari saya Pak Wayu juga masih baik terima kasih bapak Dorlan untuk memaparkan materi yang singkat jelas dan padat tapi sangat bermanfaat nih untuk informasi yang bisa bapak ibu uh, yang hadir pada acara webinar hari ini terima kasih bapak Dorlan boleh kita berikan tepuk tangan lagi secara virtual Bapak Ibu? Bisa dinyalakan kameranya untuk lebih dekat lagi dengan para pembicara kita pada hari ini? Untuk lebih semangat lagi nih Bapak Ibu, karena akan ada hadiah juga yang menunggu di penghujung acara. Nah, baik uh, saya ingatkan kembali nih untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut juga, tadi kan kita sudah uh, dengan pembicara utama kita ya, Pak Wahyu. Bisa langsung nih nanti bisa berkomunikasi langsung uh, dengan Pak Wahyu, nanti Pak Wahyu menyediakan waktunya mengusahakan waktunya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu. Nah, dari tim SimpliDots juga Pak Dorlan beserta tim juga menyediakan waktunya ini untuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih tahu tentang road optimization lagi, ini lebih lanjut nih, it, uh, silakan saja kontak langsung tim SimpliDots yang sudah tertera di kolom chat yang tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat untuk nomornya sudah diisi oleh tim panitia ya sudah diisikan di kolom chat nanti silakan langsung dihubungi saja untuk tim Simply dove untuk tahu lebih lanjut mengenai road optimization. Nah ada juga nih promo yang sangat luar biasa yang diberikan untuk bapak ibu yang hadir pada acara webinar hari ini. Khusus untuk Bapak Ibu yang menghadiri acara webinar hari ini akan mendapatkan diskon senilai 20% langsung. Dan hanya di hari ini untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar. Jadi tunggu apa lagi? Silakan langsung kontak tim Dots ya, Bapak Ibu ya untuk keterangan lebih lanjutnya. Baik, langsung saja. Inilah yang ditunggu-tunggu. Baik untuk Pak Dorlan dan Pak Wahyu bisa di sini juga jika ingin melihat nih siapa pemenang undian voucher GoPay untuk dua pemenang beruntung yaitu Bapak Ibu yang hadir di acara webinar hari ini ya. Baik tim panitia, apakah sudah siap untuk pengundiannya? Kita akan langsung akan undi saja. Baik, kita akan undi langsung ke pemenang pertama yang akan mendapatkan undian voucher GoPay senilai Rp100.000. Baik, tim panitia sudah siap untuk di spin? Saya itu. Oke, okay, sudah di spin dan pemenang pertama ada Bapak Budi Mantra Harja. Halo, Bapak Budiman Raharja, bisa dinyalakan kameranya, Pak. Biar kita sesi foto untuk pemenang voucher GoPay-nya dulu, nih, Pak. Foto virtual, halo Pak Budiman, bisa dinyalakan kameranya, Pak. Halo, halo Pak Budiman. Masih di sini untuk Pak Budiman. Bagaimana tim panitia? Halo Pak Budiman. Oke. Halo Pak Budiman. Untuk tim panitia, apakah kita spin lagi untuk uh, pemenang selanjutnya? Ini di respin lagi. Pak Budiman uh, akan mendapatkan hadiah atau kita? Alihkan ke pengundian yang selanjutnya, jadi kita ulang lagi. Bagaimana tim panitia? Oke, Pak Budiman, approve mendapatkan hadiah voucher senilai Rp100 dari GoPay. Nah, oke, kita langsung saja akan ke pengundian kedua nih, dan pemenang yang kedua yang paling beruntung didapatkan oleh... Baik. Bapak Ibu Devin Lim. Halo, Pak Devin Lim. Ada di sini, Bapak? Bisa dinyalakan kameranya agar kita berfoto sesi sebentar untuk pemenang dari voucher GoPay senilai Rp100.000 untuk pemenang kedua. Halo, Pak Devin Lim. Baik, Pak Devin. Halo, masih di sini? Untuk tim panitia bagaimana? Oh ya, maaf, maaf. Oke, okay. halo Pak Devin Leng. bisa dinyalakan kameranya? Kita mau foto uh, terlebih dahulu nih Pak, karena Bapak mendapatkan undian uh, voucher GoPay senilai seratus ribu rupiah nih Pak. Boleh, boleh. Oke okay, Pak, kita berfoto dulu. Untuk tim panitia bisa diambil gambarnya. Berikan senyum ter terbaik Pak. Oke sudah diambil tim panitia. Baik terima kasih Bapak Devin Lim selamat juga untuk uh, Pak Devin Lim Pak dan Pak Budiman yang sudah mendapatkan voucher kopi senilai seratus ribu rupiah nanti akan langsung dihubungi oleh tim panitia langsung ya Pakel untuk pemberian hadiahnya. Baiklah tanpa terasa nih Bapak Ibu kita sudah di penghujung acara dari acara webinar pada hari ini dengan tema Smart Logistics Transformation. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki informasi lebih lanjut silakan ya Bapak Ibu ya langsung follow di di kolom chat yang sudah tersedia. Juga Pak Wahyu juga sudah uh, uh, menerapkan nomornya ya Pak ya untuk bisa kontak langsung nih dengan Bapak Ibu. Silahkan ya untuk memiliki informasi lebih lanjut. Juga khusus untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar hari ini saya ingin memberikan pembukaan Bapak Ibu. Dan baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan atas segala atensi dan juga partisipasi Bapak Ibu sekalian pada acara webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Kurniawan dan Pak Dorlan Purba yang sudah menjadi pembicara pada webinar hari ini. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga kepada pihak Simpidus yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua mendapat berbagai wawasan yang bermanfaat pada acara hari ini. Saya Anju Subwaya selaku pemandu acara pada siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sampai Baiklah, sampai jumpa di acara webinar berikutnya Bapak Ibu. Sampai jumpa.